Kenapa sih, Bang? Pulang-pulang marah-marah? Bagaimana nggak marah-marah? Gue yang capek banting tulang, lo yang bikin utang. Gaji gue setahun lo sedot buat bayar barang kreditan. Tapi kan kita perlu panci, Bang. Perlu sih perlu. Kan masih bisa ditunda. Tunggu dong sampai gue punya duit. Jangan utang melulu. Eh, lo tahu, kalau begini terus-terusan, 7 turunan lo bakal kelibet utang. Apalagi sih yang kurang? Tiap hari kerjanya minta ini, minta itu. Bosen tau gak? Bosen! Apanya sih yang salah, Pak? Sebagai istri aku berhak dong minta sama suaminya. Iya, tapi permintaan mama itu mengada-ada. Buat apa sih sebentar-sebentar mesti gonta-ganti mobil? Apakah mobil yang ada sudah tidak cukup? Hah? Apa lihat tuh? Teman-teman mama yang hidupnya biasa-biasa aja selalu dikabulin permintaannya sama suaminya. Sama suami-suami mereka? Kalau begitu, mama minta saja pada suami-suami teman mama. Selesai kan? Udah berjam-jam, Nun.